Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, saya Pak dan saya Halim. Okay, kami daripada Bodak Kampung Vape Reviewers. Alright, ini kita nak review flavor Drip Addict. Yep. Drip Bubble Gum. Drip Addict Bubble Gum. Alright. Ianya adalah 5.5 ml, BGVG 60-40. Okey, ini adalah 6 mg. Dia ada 0 mg, 3 mg, 6 mg. Ini adalah 6 mg. Ya, Lim? Okey, ni dia ada beberapa 5 jenis. Yes. Termasuk ni 5 jenis. Termasuk ni 5 jenis. Okey, dia ada mango, pineapple. Yes. Apa lagi? Dewy berry and pink haze. Pink Haze. Pink Haze, yeah, dari 5. Tapi ni adalah yang top seller. Top seller lah, aku cakap. Okay, top seller mungkin di sebuah kawasan tu, itu adalah top seller. Okay, dan kita tengok warna dia memang warna grape lah. Anggur. Warna anggur, warna ungu. Dan style ini, lah kalau lu tengok tank. Style lah. Okay. Style kuseratus. Uish. Rappers. Okay, kita tengok dia punya jenis flame, ada sistem dia. Keluar dia system. Punya apa? Flavor. Just putar. Putar, jilat dan celup. Dia putar, dia titik-titik lah. Tak ada tank apa dia semua. Tak adalah nak hilang penutup apa. Tak ada. Nak macam ni kan. Dia memang dia senang. Senang je. Okay. Yang bermaksud kita terus try. Kita try. Okay. Try, eh. Dekat sini dia dah bagi tahu umur 18 tahun ke atas sahaja yang boleh layan vape. Wanita mengandung tidak boleh. Ini adalah lambar recycle dan ini adalah 60-40 VG PG dan paling pentingnya adalah made in Malaysia. Yep. Support Malaysia produk. Yeah, support Malaysia produk. Okay, okay, terus. Jom. Bismillah. Kita try. Grape bubble gum eh. Stiker dia memang cantik ah, memang puati ah saya tengok. Ya, asap dia banyak eh, Pak. Asap dia banyak sebab apa? Sebab VG tinggi, bro. Okay. Dan kami menggunakan Kendo Vape Carton eh. Blue Pack. Kami menggunakan Vape Carton. Dia ada 3. Eco, Golden dengan Blue Pack. Okey. Okey. Bagi pendapat saya, dia rasa anggur dia memang kuat. Sangat-sangat kuat. Yes. Masa inhale tu, dia rasa anggur. Standard flavor-flavor anggur lah kan. Sejuk. Sejuk dia macam mana, Mac? Sejuk dia balance je. Okay. And then, masa exhale tu, rasalah dia punya bubble gum tu. Yes. Memang betul. Terasa lah. That's right. Terbaik bro. I very, very setuju. Setuju. Secer je. Setuju. Okay. Right. Dia time inhale dia rasa anggur, time exhale dia bubble gum. Dia berlegar-legar di ruang mulut, di bibir-bibir. Oh, atmosfera. Ya. Dan ianya sejuk tidak seberapa. Nice lah, nice lah eh. Just nice. Tapi grape dia terbaik kan. Memang sangat manis. Tak adalah sangat manis. Dia macam macam biasa. Tak okay. Ada tak manis sangat, dia tak akan membuat customer dia muak. Yes, pengguna dia tak tak akan muak. Memang bunga dia memang stylo lah, cun lah, online. Dia okey untuk semua lapisan. Yes. Newbie boleh, otai boleh, orang-orang biasa boleh, semua. Yes. Okay. Dan ianya harga RM35, 55 ml. Yeah. Alright. Berbaloi-baloi. Berbaloi, harga berpatutan. Okay, so okay, sampai di sini saja. Kejap. Okay. Yo, romok. Okay. Yeah. Okay, Bedak Kampung Vape Reviewers untuk YouTube. Bukan untuk Facebook. Yes. YouTube pula jangan okay. Lupa subscribe Vape Budak Kampung VR. Okay. VR. On the way, Insta. On the way. Alright. Sampai di sini saja. Saya Pak. Saya Halim. Stop smoking, start vaping. Keep vaping everywhere, bro. Assalamualaikum. Yeah.